Dok, buat orang yang belum pernah vaksin nih, apa kira-kira yang harus kita persiapkan gitu supaya kalau mau nanti pada saat mau vaksin, ya. Vaksinasi. Oke, kita ini kan sekarang vaksinasi yang dalam tanda kutip lah ya dipercepat. Karena biasanya kita punya vaksin itu 10 sampai 15 tahun perlu untuk membuat suatu vaksin, ya kan. Nah, karena ini ada kegawat daruratan, jadi kita percepat adanya vaksin ini. Jadi semua efek samping, semua operasinya ini harus dipantau banget. Untuk persiapan kalau kita mau vaksinasi, nomor satu jujur, ya kan? Karena cerita aja ada misalkan, penyakit, saya tensi tinggi ya. Nih, penyakit, ada penyakit, pernah sakit ini itu ngomong aja. Jangan hanya karena pengen divaksin jadi nggak cerita nih ada background apanya, penyakit apanya. Karena ini vaksinnya kan sebenarnya aman banget ya, relatif aman banget. Tapi bisa ada miss-nya di misalkan alergi dan lain-lain yang kita nggak mau sama sekali ada miss itu gitu.